Pak Ferry selamanya selalu bertahan di Tobali dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tobali. Ya, Rizky Billar dan Lesti masih berada di Paris. Updatean terbaru terkini mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti, guys. Apalagi saat mereka TikTokan di bawah Menara Eiffel. Tentunya hal tersebut semakin gesrek, semakin lucu, habis bikin bengek para Lesla lover ketika Rizky Billar seolah-olah mau terjun dari atas ke bawah. Ya, mereka semua ya dibuat bengek karena Rizky Billar kalah timnya Liverpool, kalah dari Real Madrid, sehingga pasti TikTokan ya dia nekat mau terjun. Namun hal tersebut tentunya dicegah oleh istrinya Lesti. Ya, terlihat Rizky Billar yang tak senada saat TikTokan dengan musiknya, dan Lesti yang begitu lincah juga menjadi hal yang suatu yang sungguh menarik untuk diikuti. Namun yang mengagetkan ketika tiba-tiba Rizky Billar mau lompat, guys. Oh, nah hal tersebut hanyalah sebuah guyonan dari Rizky Billar yang membuatnya semakin kental dijuluki sebagai si raja gesrek, guys. Misi, Pak. Adek, cinta tidak seindah yang dibayangkan. Coba gimana koreonya? Gimana koreonya? Manusia manusia kuat. Wah, ini masa keren banget. Ini mungkin dia ngukirnya lama. Terus anjingnya itu real banget ya, teman-teman. Nah, bayangin kalau seandainya gue lewat dekat anjingnya, terus gue kesandung sampai anjing ini hancur. Kira-kira masih ngomong apa ke gue ya? Suatu hari, amin. Membanggakan kedua orang tuanya, ya. Amin, yang lebih hebat dari kedua orang tuanya. Thank you. Nine, 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 nine
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.